Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi ya. Di sini ada informasi yang sangat unik sekali teman-teman tentang Pi Converter ya. Di sini memberikan info konversi Pi ke emas atau XAU berdasarkan nilai konsensus 314.000 dolar teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa mengeceknya ya dengan menggunakan convertpi.com teman-teman. convertpi.com ya. Ini teman-teman bisa akses di dalam aplikasi Pi Browser rekan-rekan ya. Dan di sini saya coba cek ya teman-teman. Saya masuk ke dalam Pi Browser, kemudian di atas ini kita ketikkan https://2convertpi ya. convertpi.com. Seperti ini ya teman-teman, dan kita klik searching. Selanjutnya di sini nanti akan muncul seperti berikut ini ya. Kita tunggu dulu sampai loading selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya ya. Pi Converter, convert your Pi coin. Nah, dan di sini ada disclaimer on teman-teman. Disclaimer, this Pi value is not official. Artinya di sini nilai yang tertera di sini bukan resmi ya, artinya di sini berdasarkan konsensus yang 314.000 dolar. Sekali lagi disclaimer on, ini bukan harga resmi Pi Network, ini hanya sebagai converter saja ya teman-teman. Nah teman-teman nanti juga bisa mencobanya ya, misal teman-teman memiliki 100 koin Pi. Nah teman-teman tinggal tulis, dan teman-teman tinggal tulis saja di sini ya. Nah maka di sini akan ada nilai daripada koin Pi teman-teman di dalam bentuk mata uang yang lain, kalau di dalam USD sebesar ini ya. Kemudian kita coba mencari ke dalam mata uang yang lain, misal IDR ya. Nah, karena kita berada di negara Indonesia, maka di sini saya ingin mencoba mencari yang IDR atau Indonesia teman-teman, dan berapa nilainya dalam bentuk IDR ya, dalam bentuk rupiah. Nah ini teman-teman ketemu ya. Nah dalam bentuk IDR ini nilainya segini teman-teman, 100 Pi ya. Ini berapa nolnya teman-teman? Ini kalau tidak salah nilainya sekitar 462 miliar teman-teman. Kalau teman-teman memiliki 100 koin Pi berdasarkan nilai konsensus 314.000 dolar tentunya ya. Dan kalau untuk satu koin Pi-nya sendiri nilainya segini ya. Ini sekitar 4 miliar rupiah teman-teman. Ini sangat mantap sekali ya. Dan untuk biaya transaksi yang 0,01 segini ya, seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau dikonversi dalam rupiah nilainya seperti ini teman-teman. Oh, biaya transaksinya sebesar 46 juta ya. Ini sangat tinggi sekali ya. Kalau harga konsesinya tinggi maka biaya transaksinya juga sangat tinggi ya. Dan misal kita ingin mencoba untuk dalam mata uang yang lain, untuk rekan-rekan yang berada di berbagai negara ya, karena di sini tersedia banyak sekali konversi mata uang di berbagai negara di dunia teman-teman. Jadi di sini Pi Network ini memang proyek global ya. Nah, misal untuk mencoba ke dalam mata uang yang lain ya. Ini sebagai sampel ya teman-teman. Sebagai sampel dan juga sebagai semangat untuk rekan-rekan terus mining ya. Nah, karena ke depan Pi Network akan menjadi salah satu aplikasi penghasil uang atau menjadi aset digital yang realistis ya. Nah, yang akan memberikan sumber income atau sumber kekayaan untuk rekan-rekan semuanya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan disia-siakan untuk koin Pi Network ini. Nah, misal saya ingin mencoba VND ini ya. Ini mata uang, misal VND ya teman-teman. 0,01 Pi dikonversi ke dalam VND maka sebesar ini teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mencobanya sendiri ya. Nanti link ini akan saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Ini hanya untuk mencoba-mencoba saja ya teman-teman. Sekali lagi ini disclaimer on, ini bukan nilai dari core time ya atau nilai secara resmi. Artinya di sini nilai berdasarkan konsensus yang 314.000 dolar tuh teman-teman. Karena di sini untuk pionir-pionir global atau pionir-pionir di berbagai negara, ini kebanyakan setuju dengan nilai ini ya. Makanya di sini ada yang membuat ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya.
Biar rekan-rekan sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silakan klik like dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.